titis embunan yang jernih di hujung dedaunan bersih. Kemilau warnanya bagaikan permata di sulut cahaya. Dinginnya menyentuh di jiwa, menyingkap jendela hati. Itulah setitis hidayah membasahi gersang di jiwa. Seumpama lentera di kamar diri, terungkai segala kusut, tertegak kebenaran. Oh,
Oh,
anak pintar nih, dan ngasih buku hati, dapat shopping, dapat terus di masjid ketemu dengan pelajar-pelajar Malaysia di Lian. Mudah-mudahan saya akan dapat mengikuti lagi jauh lah di tempat-tempat lain. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah, jauhlah Rabi Tahzian berjaya. Kalau pendapat saya lah ya. So ini kali kedua saya mengikuti Mahdi Al-Hassanah ya, untuk jauhlah. Saya look forward for another jauhlah. InsyaAllah, this is the best. And tahniah kepada Mahdi Al-Hassanah yang telah berlulus. Alhamdulillah. Melalui pengalaman kami yang telah menyertai 3 kali jauhlah yang dibuat oleh Tafak Fikin, bermula dengan Aceh, Kemboja dan Zian. Saya rasa memang banyak bermanfaat bila kita mengikuti program daripada masjid. Kerana sambil kita membuat lawatan, kita ada macam menjalankan dakwah kepada orang-orang yang kita lawati. Alhamdulillah, saya rasa setiap program yang dijalankan oleh Tafak Kofidim ini adalah yang berjaya bagi kami yang mengikutinya. InsyaAllah semoga berjaya untuk masa yang akan datang. Alhamdulillah. Selama berada di Zian ni, saya amat puas hati lah. Terutama pada makanan yang disediakan. Itu saya sungguh-sungguh berpuas hati. Sebab yang kali pertama saya rasa saya pergi dalam ziarah dan mendapati makanan dihidang dengan banyak, begitu banyak. Dan saya rasa ini program yang amat baik, terutama pada kita umat Islam. Dan sama-sama kita nama melawati saudara-saudara kita di negara-negara lain. Saya pandangan program ini yang berjaya dan mencapai matlamatnya, kerana bukan saja menambahkan pengalaman dalam sejarah tempat-tempat sejarah di Sian melihat besar Allah, tapi juga kita sempat sebanyak melakukan dakwah terutama kepada komuniti Cina di Raya Sian, dan kita sempat menziarah 3 buah masjid. Jadi saya rasa program ini akan diteruskan lagi di masa yang datang. Saya pergi jauhlah ke Lubang Tauzian ini bersama isteri dan anak. Saya rasa bangga kerana dapat ikut serta dalam ziarah kali ini. Dan saya harap dalam seperti ini diteruskan di masa hadapan. Kemudian kami di Daudah Masjid Hasanah ini, kami sangat mendapat manfaat yang dirahmati oleh Allah. So, saya harap hubungan seperti ini dapat kita lakukan lagi di masa-masa. Dan sangat berdaya mengunjungi orang Islam di sana bersama dengan hubungan kami dapat menyambungkan sedap kami. Alhamdulillah.